Feri Kuala Perlis membawa 567 penumpang yang terkandas di beting pasir petang semalam meneruskan perjalanan ke Langkawi malam tadi. Feri dikeluarkan dari beting pasir pada 9.30 minit malam selepas air pasang dan selamat tiba di Langkawi jam 10.40 minit malam. Dalam kejadian itu, feri berlepas dari terminal jeti penumpang pada 2.30 minit petang sebelum tersangkut di peting pasir kira-kira satu batu nautika dari Kuala Perlis. Kejadian berlaku disebabkan hujan lebat dan angin kencang menyebabkan feri keluar dari laluan asal ke kawasan beting pasir. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Mat Zain berkata, operasi menunda feri dibantu bot nelayan dan bot perkasa maritim. Semua penumpang selamat. Kejadian itu kali kedua berlaku di lokasi sama sejak 2018. So kita mengambil keputusan untuk mengekalkan penumpang di atas feri, di atas fatu, aircon masih berfungsi. Kita tunggu hujan lebat, dia mungkin akan membahayakan keselamatan penumpang. Semua perjalanan feri dari Langkawi diteruskan malam tadi, membabitkan lebih 2,800 penumpang. Ribut petang semalam menyebabkan tiga feri membawa 679 penumpang dari terminal jeti Kuala Kedah berpatah balik.